Berbagai upaya pemerintah untuk mengurangi pengangguran sudah dilakukan, termasuk dengan membuka peluang bagi para sarjana untuk menjadi pegawai negeri sipil. Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan tingginya angka pengangguran yang ada di Indonesia, karena pengangguran ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kesejahteraan yang terjamin ketika menjadi pegawai negeri sipil bagi sebagian orang menjadi tolak ukur masyarakat untuk berbondong-bondong ikut mendaftarkan diri sebagai calon pegawai negeri sipil. Sehingga hal tersebut juga menarik minat ribuan orang yang datang dari berbagai daerah di NTB untuk mengadu peruntungan menjadi pegawai negeri di Kabupaten Sumbawa Barat. Tingginya minat masyarakat untuk menjadi pegawai negeri sipil juga membuat seluruh tempat registrasi tahapan CPNS dipenuhi ribuan orang, tidak terkecuali di Kabupaten Sumbawa Barat. Selain ribuan peserta yang ikut mengadu peruntungan, juga terlihat beberapa ibu hamil yang rela berdesak-desakan mengantri untuk mendapat giliran mengikuti tahapan tes CPNS. Menariknya, pihak panitia memberi pengecualian mengingat kondisi peserta yang berbadan dua tersebut dengan melakukan pendataan secara terpisah supaya tidak mengantri lama. Ya, saya pikir kendala ada tapi tidak terlalu signifikan. Jadi kami juga terus melakukan perbaikan. Ini lebih kepada ketidaksabaran calon peserta saja, saya pikir. Kalau dari kami semua sudah siap. Kemudian karena ini berkaitan juga dengan administrasinya online semua, kadang-kadang ada 1-2 yang tidak bisa di-print. Nanti kami ambil datanya dan kami print ulang. Kemudian kami juga ambil kebijakan untuk ibu-ibu yang hamil, kami pisahkan dan kami akan memberikan kemudahan bagi mereka untuk kami yang uruskan. Sementara itu, Kabid Bapedalitbang Mars Anugrahinsya mengatakan bahwa pelamar yang lulus verifikasi online 2018 di Sumbawa Barat berjumlah 2.435 dari pendaftar yang berjumlah 2.642 orang. Sementara itu, untuk melakukan tahapan selanjutnya, para peserta akan mengikuti tahapan pengambilan kartu dan sidik jari. Sedangkan untuk ibu hamil diberi kelonggaran untuk tidak mengantri supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, GetTV.